Kisah ini terjadi pada waktu saya di dalam tentera menjalani latihan senaman di dalam hutan daerah Temburong. Pada waktu itu, kumpulan kami hanya dalam 5 orang sahaja dan kami sentiasa memakai peralatan ketenteraan yang disamarkan. Setelah lama mendaki, kami memutuskan untuk berehat dan mendirikan kem kerana hari sudah makin gelap. Walaupun suasana kelihatan gelap gelita, kami masih dapat melihat siluet masing-masing. Sebagai sebahagian daripada protokol kami, kami memutuskan untuk melakukan kiraan kepala untuk memastikan semua orang hadir dan duduk rapat antara satu sama lain dengan meletakkan tangan kanan kami di bahu orang di sebelah kami. Salah seorang rakan kami pun berdiri untuk mengira tangan kanan kami. 1, 2, 3, 4, 5. Semua orang terdiam dan udara tiba-tiba terasa sejuk. Kami terkejut kerana ada tangan tambahan kelima di hujung. Kami tahu sebenarnya hanya kami berlima sahaja pada masa itu, termasuk rakan kami yang sedang mengira. Rakan kami yang di hujung berasa ketakutan yang amat setelah dia ternampak dari hujung matanya terdapat bayangan seseorang. Kami tidak berani menoleh ke arahnya. Kami tahu lebih baik kami diam daripada berkata apa-apa. Setelah itu, kami pun cuba sedaya upaya untuk mengabaikan ahli tambahan kumpulan kami dan langsung tidak pedulikannya. Kami memutuskan untuk tidur sahaja, namun rakan seperjuangan kami yang di hujung tidak dapat tidur sepanjang malam kerana dia cuba sedaya upaya untuk mengabaikan pelawat di sebelah kirinya. Setelah masa berlalu, dia pun merasakan tekanan pada bahunya menjadi ringan dan tangan misteri itu hilang. Keesokan paginya, kami membincangkan tentang pengalaman seram yang kami hadapi pada malam sebelumnya. Mungkinkah benda itu cuba melindungi tempat kediamannya atau hanya sekadar untuk mengganggu kami pada malam itu? Itulah mengikut nasihat dan amaran daripada orang yang berpengalaman semasa dalam hutan. Apa-apa pun yang terjadi semasa di dalam hutan, lebih baik dibiarkan tanpa diperkatakan.